Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlog TV. Di video kali ini, di konten outdoor gear review ini, saya mempunyai satu camping gear baru dari brand Claymore ya. Ini adalah kipas angin dari brand Claymore, Claymore Fan V600+. Ya, Claymore itu adalah brand dari Korea ya. Brand asal Korea yang sangat populer ya, best seller sih ini saat ini. Jadi ini adalah kipas angin yang bisa dicas gitu, atau rechargeable fan ya. Ya, ini adalah kipas angin yang bisa dibilang ini kipas angin outdoor sih. Kipas angin outdoor yang best seller yang terbaik ya. Karena di sini ya kelihatan mungkin dia sudah mendapatkan award Red Dot Winner 2020. Saya memutuskan untuk membeli kipas angin ini ya karena saat ini ya sudah masuk musim kemarau. Jadi misalnya nanti mau dibawa piknik atau camping, jadi kalau hawanya panas ya udaranya, misalnya nggak ada pepohonan gitu ya sedikit, jadi ini sangat membantu banget sih biar bikin badan adem ya. Jadi makanya saya putusin buat beli Claymore Fan V600+ ini. Satu lagi ada sebenarnya dari brand Snowpeak ya, Snowpeak X Makita Collapse gitu. Cuman karena harganya juga lebih mahal ya, dan itu belum include baterai dan chargernya, jadi harganya makin naik gitu, makin lumayan mahal dibanding dengan Claymore Fan ini. Ya, saya pilih Claymore Fan ini juga karena dia compact ya. Ya, bisa dibilang ini portable lah. Padahal langsung aja saya akan unboxing sekarang. Ya, jadi seperti inilah ya. Dusnya atau packaging dari Claymore V600+ atau V600+ ya. Ini dari tampak depannya seperti ini. Ini udah jelas ya kelihatan ini modelnya, bentuknya seperti apa. Jadi ini ada semacam tripod gitu buat kaki-kaki atau stand-nya. Dan ini sepertinya bisa dilepas juga ya. Jadi ini adalah Claymore Fan Wireless Rechargeable Multi Fan. Dan dia pakai tenaganya atau energinya tuh pakai baterai ya. 7800 mAh. Itu cukup besar ya untuk kipas angin seperti ini gitu. Selanjutnya ini durasinya. Dia tuh bisa bertahan ya kalau full baterai gitu, antara 7 jam sampai dengan 32 jam. Menurut saya ini sesuai dengan kecepatannya juga. Jadi misalnya ada di sini kan ada speednya ya, ada beberapa level speed. Jadi semakin speednya semakin kencang anginnya, jadi semakin habis juga daya baterainya ya, bisa mungkin sampai 7 jam aja ya. Kalau mungkin yang kecepatannya low atau paling rendah itu bisa nyampe 32 jam. Jadi ini bisa seharian hidup terus ya kipasnya. Seharian lebih. Red Dot Winner 2020. Jadi Red Dot Award itu adalah penghargaan kompetisi internasional desain ya, untuk produk desain, grafik desain, dan konsep desain. Karena bentuknya dan kerennya ini, jadi layak sih mendapat penghargaan keren. Di sini ada tulisannya multi position hang or stand. Jadi ini bisa di stand seperti ini ya, dengan sebutannya tripod. Kaki-kakinya ini bisa juga digantung ya, digantung di mungkin dahan pohon atau di pole. Ini ada seperti pegangan gitu ya, buat handle di tangan juga bisa seperti itu. Ini spesifikasinya ya. Ini 7800 mAh. Tadi ya, dayanya bisa bertahan 7 sampai 32 jam. Dan ini pengisian baterainya itu dari 0 sampai 100%
sekitar 6,5 jam ya kalau fullnya. Ada di sini ya, ini tipenya, ini 12 watt dan ini tingginya ya, size nya dan ini beratnya, ini termasuk ringan banget. Ini hanya 600 gram ya buat kipas angin seperti ini, 600 gram aja. Ini 5 volt 2 ampere. Jadi yang didapatnya itu, ya ini pastinya unitnya ya, kipas anginnya sendiri, dan dapat tripodnya atau standnya ya, dan dapat USB Type C kabelnya. Nah jadi ini ya keterangannya. Jadi ini emang didesain di Korea ya, brand Korea, tapi made in China. Dan tadi ya keterangannya ada baterainya 7800 mAh. Runtime maksimalnya 32 jam bertahannya. Ada baterai indikator ya, sini baterai indikator sepertinya. Dan tripod tadi ya, tripod compatible atau tripod socket. Ada 4 step kecepatan angin ya, wind speednya. Dan dapat USB-C rechargeable. Jadi ini pengisiannya cukup hanya di charge saja, jadi bisa menggunakan power bank ya, simple banget. Ini warnanya yang warm gray ya. Jadi setahu saya ada dua warna, satu lagi itu warnanya coklat atau sen kaki gitulah. Tapi lebih sering sih banyak dijual pasaran yang warna warm gray ini ya. Ini fiturnya kali ya. Jadi fiturnya itu ada seperti, ya ini tadi yang dipegang itu ya, handle-nya. Ada handle yang bisa dipegang, jadi bisa digantung juga. Ini posisinya bisa atas dan normal tadi ya. Selanjutnya ini ada tadi ya, tripod socketnya buat tripod yang tadi sudah di include dikasih. Ini masih bisa di custom lagi ya dengan tripod yang lebih panjang, tapi dijual terpisah. Ini ada USB Type C ya, jadi ada USB portnya dan ini kipas anginnya seperti ini. Ini tadi indikatornya, ada kecepatan dan timer sini ya. Ini dan ini dilepasnya sih, untuk dibersihin bagian kipas-kipasnya juga cukup mudah ya. Dan nanti saya akan coba. Jadi seperti itu aja di penjelasan di deskripsi ya, di dus dari Claymore Fan V600 Plus ini. Dan langsungnya saya akan unboxing. Ya, apa aja yang didapat? Ya ini ada instruction manualnya kali ya. Iya benar, instruction manualnya seperti ini. Yep, ini bisa dilepas ya bagian kipasnya depannya untuk dibersihkan, tapi nggak boleh kena air cerah langsung. Ya paling lap bersih aja yang kering. Selanjutnya yang didapat lagi ini adalah fisik 100 plus tripodnya. Ah ini tripodnya atau kaki-kakinya ya, standnya itu seperti apa bentuknya. Oh ini nih. Jadi tripodnya seperti ini. Ini compact ya, berapa ya panjangnya? Mungkin 20 cm ada kali ya. Bener ya, buat quality-nya bagus banget sih, saya suka. Ini warnanya grey ya, keren-keren. Dan seperti ini ya tripodnya. Selanjutnya pastinya bodinya ya, unit body dari Claymore Fan ya, kipasnya itu sendiri. Apakah ada lagi di dalamnya? Oh ya ini ada satu lagi yang terakhir. Ini adalah USB Type C ya, kabel USB-C rechargeable. Yap, seperti ini. USB Type C-nya. USB Type C kabel ya. Dan ini dia nih kipas anginnya. Ini yang utama. Dari packaging aja udah bagus banget sih.
Jadi seperti ini dia. Ya inilah dia. Claymore V600 Plus. Ini seperti ini ya model kipas anginnya. Jadi ini dia ya handle-nya. Handle yang bisa dipegang atau digantung juga di hook ya. Ih, ini keren banget sih. Ini keren-keren beneran, saya suka banget. Ini untuk USB Type C-nya ya, buat ngecasnya. Ada di sini USB port-nya ya. Ini ada tripod soketnya buat letakin tripodnya ini. Jadi yang didapat dari Didus satu paket ini ya, yaitu dari instruction manualnya, buku manualnya, tripodnya, USB Type C cable, dan Claymore bodinya ini ya, Claymore fan-nya ini, kipas anginnya ini sendiri. Di tripodnya ini dimasukin ke tripod soketnya ini. Nah ini ada seperti apa ya yang tembaga ini, jadi ini bisa di custom ya. Jadi mungkin ada jual dari Claymore-nya tripod yang lebih tinggi ya, yang lebih panjang buat dimasukin di sini gitu. Atau tripod kamera juga bisa sih di sini. Oh iya iya iya, bisa-bisa. Ini buat di luarnya ya. Jadi gini. Nah, simpel banget masuknya. Dan sampai klik dan udah kuat ya. Jadi ini keren banget sih. Jadi seperti ini ya. Ini jadi bisa jadi seperti pegangan tongsis seperti itu. Dan kalau mau di stand ya, pasti ini karena ini tripod kaki 3. Nah, jadi seperti ini nih. Wih, keren banget sih ini. Keren-keren, Claymore. Seperti ini tinggal di putar ke kiri ya untuk kuncinya. Nah, seperti ini. Jadi udah kuat di seperti ini ya bentuk kakinya. Jadi ini bisa dinaik turun seperti ini. Ini posisi normalnya seperti ini sih. Dan kalau ke atas ini seperti ini. Jadi sedikit aja sih bisanya. Dan karena modelnya pakai tripod seperti ini, jadi ini nggak bisa rotate ya atau berputar seperti kipas Snowpeak X-Mark kita tuh bisa, tapi ini nggak. Jadi ini hanya bisa naik seperti ini dan turun seperti ini. Jadi simple seperti itu aja sih. Ya, jadi di sini pas banget ya, di bagian atasnya ini ada indikator nih. Di sini ada dua indikator ya. Ini kalau dihidupin, nah ini dia fan powernya dan wind speed control yang bagian ini. Tuh, kedengeran ya kipasnya sudah nyala. Jadi ada 4 speed sesuai lampu LED indikatornya ini. Ini yang level 3 atau speed yang ketiga, dan ini speed yang 4 yang paling kencangnya anginnya. Nah, ini untuk baterai ya. Untuk baterai kan ini indikatornya mati. Jadi di deskripsinya penjelasannya itu di sini udah dijelasin ya. Jadi kalau misalnya indikator LED-nya mati, berarti ini baterainya antara 0 sampai 25%. Berarti ini misalnya kalau nyala satu saat dicas ya, ini kan lagi nggak dicas. Jadi dia baterainya itu ya antara 0 sampai 25% ya. Jadi ini karena ini baru, jadi ini mungkin baterainya mau habis ya, jadi makanya mati. Indikatornya nggak ada LED-nya. Kalau 25 sampai 75% itu di indikatornya tuh di 2 dan 3. Sini ya. Kalau full 75 sampai 100% di full ya 4 LED indikator ini nyala. Jadi seperti itu. Ini buat timer ya, yang misalnya diatur gini. Jadi timernya misalnya ini satu gini timer, berarti ini di sini petunjuknya ini sekitar 1 jam sih hidupnya. Jadi misalnya timernya ini mati, jadi dia akan otomatis mati ya, jadi ya. Kalau misalnya sudah habis ininya, ini ada petunjuknya, misalnya habis lampu LED-nya mati, jadi ini off, mati sendiri.
misalnya timernya ini yang kedua, berarti ini bertahan 2 jam. Yang tadi 1 jam ya. Nah, ini yang ketiga nyala berarti dia bertahannya 3 jam. Sedangkan kalau full berarti ini bertahannya 4 jam. Dan kalau misalnya setelah 4 jam beres, dia akan mati sendiri seperti ini. Berarti akan off sendiri ya semuanya, mati mesinnya. Jadi seperti itu. Dan ini tadi ya, kabel type C-nya. Jadi ketika di charge, ini nyala ya, LED indikator USB port-nya ya. Yang lain kalau ini udah kecolok gitu ya. Nah, dan ini yang mati ya kalau dilepas, hidup. Ya, jadi seperti itu. Ini bahannya dari semacam rubber gitu. Kalau bodinya sih keseluruhan ini bahannya plastik ya. Oh ya, dan selanjutnya saya mau buka ini gimana caranya. Misalnya ntar kotor ya di kipasnya, ini mau dibersihin, jadi harus dibuka ya, dilap gitu. Saya akan matiin dulu. Cara buka bagian fan kipas depannya ini seperti ini ya. Kalau mau dibersihin, ditekan di bagian bawah dan digeser aja. Ini tinggal ditarik ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau dibersihin, tinggal, jadi gampang ya kalau mau dibersihin, tinggal dilap kering aja bagian depan-depannya seperti ini, di pinggir-pinggirnya. Ini seperti itu aja sih, simple jadi ngebersihinnya. Dan ngebukanya juga tadi ya, nggak begitu susah. Di sini tuh ada semacam petunjuknya gitu, kayak tanda panah. Jadi biar center lagi di posisinya yang di sini ya. Nah, seperti ini. Udah klik ya, jadi seperti ini, udah terpasang kembali. Nah, jadi ya, jadi saya ukur ini tuh diameternya, diameter kipas anginnya itu di 18,5 cm ya, sedangkan tingginya itu ada di 35 cm. Nah, sekarang saya mau coba pada saat digantung ya. Jadi saya lepas ini tripodnya. Ini kalau digantung, misalnya ada di dahan pohon ya yang cukup kuat, atau di pol tiang seperti ini. Ini lantern pole ya, tiang lampu. Ini digantung seperti ini gitu. Ini arahnya bisa ditentuin mau ke lurus atau ke bawah gitu ya. Ini sebagai contoh aja, jadi seperti ini gitu. Ini misalnya mau di pegangan pun enak ya, di handle, misalnya mau berpindah tempat kemana, gampang dibawa juga. Dan ini bisa sampai bawah seperti ini ya, jadi misalnya mau digantung, ini ada di hook di atas tenda ya. Nah, jadi bisa digantung seperti ini, dan kita kan di bawahnya ya, tidur gitu misalnya, jadi bisa seperti ini posisinya. Ketika mau di berpindah tempat, misalnya kemana-mana gampang, ini benar-benar gampang banget dibawa. Ringan juga tadi kan ya, 600 gram. Aduh, ini benar-benar kipas yang menurut saya multifungsi sih. Banyak banget ya, kelebihannya gara-gara tripodnya ini. Jadi bisa jadi stand buat kipas anginnya. Dan ini kipas anginnya itu, kipasnya ya, bisa 45 derajat ya, sampai sini paling atasnya. Jadi misalnya kita di bawah gitu ya, misalnya ini di tanah, di bawah, di dasar, dan kita lagi di kursi seperti ini, jadi kena ke muka gitu, masih bisa kena kalau posisinya 45 derajat seperti ini. Dan misalnya diletakkan di meja, ya cukup di posisi normal seperti ini aja gitu. Jadi kan udah kena gitu ya anginnya. Ini benar-benar segar sih. Yang saya suka dari kipas angin Claymore V600 Plus ini, suaranya ya, suaranya tuh suara anginnya tuh kalem, apa ya, hening lah, nggak terlalu berisik gitu ya. Yang kedua yang saya suka, ini anginnya juga cukup lumayan ya, lumayan kencang lah ya, bisa dibilang cukup sih.
Jadi ini masih cocok banget buat 1-2 orang ya, kipas angin satu ini, seperti ini. Selanjutnya soal build quality-nya, ini the best sih, juara, oke banget ya, saya suka banget. Dan fitur lainnya seperti ada handle dan tripod tadi ya, dan ngebersihinnya juga gampang, ngebukanya nggak begitu susah. Dan ngecasnya sih yang utama juga simple, jadi hanya pakai power bank juga cukup sih ya, karena kan dia Type-C model port USB-nya. Jadi seperti ini yang posisi paling ada paling kencang atau speed yang level 4. Bisa mau lihat ya gimana gerak anginnya, saya bikin ini sih. Jadi ini pergerakannya, ini yang paling kencang ya. Nah, ini yang mati ya, kalau mati kan pasti ya diem ya tasnya. Terus saya ini level speed nomor 1. Ini yang speed nomor 2. Ini speed yang ketiga. Dan ini speed yang keempat, paling kencang. Kelihatan ya, pergerakan anginnya juga lumayan kencang sih. Nah, jadi seperti situ aja. Wah, andong beneran. Ini beneran kepake banget pada saat musim panas ya, atau musim kemarau buat summer camp gitu, ini ketolong banget sih beneran. Apalagi misalnya mau tidur di dalam tenda kan pasti panas ya. Ya kalau di luar mungkin masih kena angin, tapi kalau di dalam tenda yang tendanya nggak ada jendela atau mesh ventilasi gitu ya pasti panas sih. Jadi ini ngebantu banget sih. Kipas angin outdoor sih, outdoor oke, indoor oke. Claymore Physics 100 Plus ini cocok banget nih buat kalian yang ya suka mungkin ya piknik, camping pun nih wajib sih pakai ya. Mau moto camping, car camping, ini moto camping juga masih oke ya, karena masih compact ukurannya dan bisa dilepas juga tripodnya. Cuman satu sih saya yang belum beli, yaitu bagnya ya, atau tasnya buat Claymore fan ini, karena kehabisan saya, jadi nggak ada stok lagi. Jadi mungkin kalau bawa bagnya atau tas buat kipas angin ini, jadi packingnya jadi lebih mudah aja gitu, lebih gampang. Itu aja sih paling. Ya paling nanti saya mau pakai tas lain ya, cadangan gitu lah. Jadi ini cocok banget ya. Ya tadi ya, selain ya car camping, moto camping, camper van, dan misalnya mau hiking juga oke-oke aja sih. Kalau nggak gitu ribet ya soal dimensinya, packingnya. Dan ini masih compact sih menurut saya ya. Jadi masih oke. Ya tadi ya, fitur-fiturnya juga bagus banget sih. Jadi ya mau dibawa kemanapun, di outdoor activity atau di indoor pun ya, di dalam rumah juga ini oke banget sih. Kipas angin dari Claymore Fan V600 Plus ini. Ya semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.